Hi, Ani Junior. Saya Aris dari Akasem TV, TV PSS Step, SK Tiga Papan, Siti Terengganu. Bertemu kita lagi dalam episod kedua Sembang Santai bersama Abang King. Jom kita saksikan bersama. Apakah cabaran yang tuan lalui sebelum menjadi seorang wartawan? Saya pernah kerja kilang tayar dan lok. Saya pernah kerja jual toys dekat Wan Utama pada tahun 2000, masa tu lepas grad lah. Saya pernah kerja as a barista dekat San Francisco Coffee. Tapi alhamdulillah masa tu saya dah pun pening, ada kawan-kawan dekat T3 duduk umur-umur dia orang. Di situ pergi interview dekat RTM dan dapat sejak daripada tu lah jadi wartawannya. Tapi satu kelebihan wartawan ni, dia akan belajar setiap hari benda yang baru. Dapatkan setiap hari benda yang baru, dah akan buat satu benda berita tu berita yang baru, dah baru, dah baru. So kita dah lah ada dalam lingkungan bosan, kebosanan tu tak ada. Okay, bagaimana tuan boleh terjebak dalam bidang kewartawanan ni? Oh, dulu saya memang belajar seni kreatif, memang belajar penulisan kreatif. Just lebih kepada buat skrip drama, filem sebenarnya mula dulu lah kan. Tapi saya mula minat asal tu daripada dah campak lagi minat jadi wartawan ni sebenarnya dah campak. Saya masih ingat lagi dah campak sebab ayah saya dulu beli kamera dan saya suka tengok National Geographic dulu. Antara orang yang gilap saya di RTM tu supaya lebih berkarisma, macam mana membentuk diri sebagai wartawan, penyampai dan pembaca ni lah kan, adalah selain Hasbullah Awang adalah Farid Ismail. Allahyarham Farid Ismail, dia meninggal hari ni. Kita dalam dunia broadcasting sangat terasa kehilangan beliau. Allah. Apakah nasihat Encik kepada kru Awani Junior? Adik-adik di Awani Junior ni dapat buat something yang lebih untuk TPSI dan juga Awani Junior. Terus mematuhi arahan PKP dan selamat maju jaya. Tuan, bagaimana cara-cara untuk mengatur pembelajaran dengan cara berhemah semasa tempoh PKP ini? Berhati-hati ketika online, pembelian online tu. Okay. Kita nak puasa ni kan, ni nak raya. So, berjumat-jumat. Okay, terima kasih kepada semua kerana sudi jemput saya sini. Nanti insyaAllah boleh lagi buat. Next time kita buat lagi. Free time kita buat. Okay, good luck semua. Assalamualaikum. Okay. Semoga perkongsian ini memberi banyak manfaat buat kita semua. Sekian, saya Aidis mewakili Al-Kawthar TV, Direct Channel, Pillars TV, Al-Jannah Channel dan Semesti TV. Melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi. Bye!